Welcome back to the Sentra Boys, back lagi sama Kiko dan Vero. Halo semuanya, balik lagi ke podcast crypto terbego di Indonesia. And today we have emergency content. Let's go. Nah, kalau ini hari ini tuh gue mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan ya untuk menggunakan quick swap di ekosistem Matic. Kenapa? Karena kemarin Agustus kemarin gue itu bikin liquidity pool kecil untuk token Mas, tokennya comet.io ya guys ya, yang kita udah bahas sebelumnya ya guys ya, sama dengan konten Rapmatic ini ya guys ya, gitu loh guys. Nah ini smart contractnya udah sukses dan poolnya udah terproof ada ya, dan ini di sini MetaMask gue itu masih terkonek ya guys ya dengan alamat wallet gue. Nah di sini sebelum kita lihat di kontrak address ya, mereka tuh ternyata ada dua tiga link alternatif. Yang ini link pertamanya quickswap.exchange, untuk di appsnya itu nggak bisa di refresh ya untuk browser Mayer gitu ya. Gua nggak tahu untuk browser lain, karena biasanya gua kalau pakai extension MetaMask di browser Mayer browsernya ekosistem Elrond itu biasa aja guys ya, malah bisa berjalan lancar, tapi tumben ini bugnya parah banget. Di sini link yang dicantumin quickswap.exchange ya guys ya, kalau kita klik ulang hasilnya tuh sama aja ya guys ya, nggak bisa ngelot ya guys ya, gitu. Nah di sini ada alternatifnya dua, yang satu quickswap.org dan satu quickswap.finance. Di sini so far gue gunain untuk transaksi swap biasa, bisa gue guys, kemarin dua link ini normal, tapi somehow mereka punya satu kesamaan di mana pool gue di sini tuh tidak terdeteksi ya. Ini pun juga sama. Kalau kita lihat tuh no liquidity pool, apa liquidity-nya yang tidak ditemukan, dan di sini kita lihat klik create pair-nya. Gua misalnya ketik dengan token emas gua kemarin sesuai dengan kontrak gua ya di sini ya. Ini gua misalnya masukin angka 1 di sini. Ini tuh nggak keluar ya guys ya, tuh ngebug ya. Harusnya kan di sini ada kalau liquidity pool kita otomatis masukin nilai 1 matic di sini, itu ada sekian mas yang untuk menyesuaikan nilai matic di sini ya guys ya, tapi tidak keluar ya. Begitu juga sama di sini, ini tuh juga sama. Yang create a pair dulu, ini tuh juga sama ya guys ya, ini juga nggak keluar ya di sini. Ini kita coba satu, nah ini nggak keluar ya, padahal wallet udah connect dan di sini juga wallet gua juga masih nyala ya guys ya, itu tidak keluar ya. Ini gimana ya Bung Feral ya? Sudah tanya sama pihak quick swap-nya Pak? Belum sih. Belum. Pak. Tapi ini belum. Baru kejadian hari ini aja sih. Ini kita cuma announce aja. Interesting sih. Interesting kejadian yang mungkin netizen-netizen Indo harus memahami juga, jadi supaya kalian tidak kaget. Nah, di sini at liquidity biasa pun juga tidak jalan ya Pak ya, tidak terdeteksi, padahal di sini kontrak ya gua tuh udah bikin nih Mas dan Rapmatic ya guys ya. Kayak gini itu nggak kedeteksi ya guys ya. Mungkin kalau kita balik ini jadi mas ya, misalnya mas ininya, nah ini matic, misalnya kita tulis satu mas, nah ini juga sama guys ya, nggak keluar ya. Nah ternyata setelah gua ketemukan di sini kan ada kontrak routernya ya guys ya, ini ya address kontrak routernya, di mana ini jadi server untuk prosesi swapnya ya guys ya. Pas kita lihat ternyata banyak sekali transaksi yang error ya guys ya. Tuh, error, banyak banget ya guys ya. Kalau kita lihat ini mungkin kita filter dengan misalnya untuk yang apa complete transaksinya, mungkin kita lihat paling lama tuh tanggal nah di sini ini kita filter yang komplitnya aja tapi statusnya failed ya, dan ini banyak banget status failednya. Biasanya kalau yang
decentralized exchange atau DEX AMM yang normal, transaksi fail itu terjadi sedikit sekali kalau misalnya ada orang yang pingin cancel transaksinya ya guys ya, kayak gitu ya. Nah tapi ini nggak normal ya, rame banget gitu ya. Ada apa ya guys ya? Dan ini rentetannya nih, lihat rel 53 detik dan nggak ada selang 1 detik rel. Mental. Iya. Benar kayak spam ya? Iya, benar-benar spam banget nih, aneh guys. Coba kita lihat selanjutnya di nih. Nah, nih sama nih 1 menit ago. 1 menit lalu spam. Memang transaction hash-nya beda ya, tapi ini address-nya sama loh guys. Dari address-nya coba kita buka address-nya ya guys ya. Nah. Oh shit, dia punya Matic banyak sekali. Tokennya banyak, rep Matic-nya banyak sekali, banyak sekali orang ini. Tapi bayangin ya, satu orang transaksi yang yang lumayan cukong aja ya guys ya, itu aja failed-nya sebanyak ini guys. Ini nggak normal loh guys, gitu. Nah ini masalah ini. Iya, di sini gue udah nge-DM ininya juga. Gue udah nge-DM si developernya Twitternya juga, mungkin kalau Telegram gue belum DM, nanti gue bakal chat. Tapi di sini intinya adalah ini adalah salah satu resiko dari platform DeFi ya guys ya, yang kalian harus perhitungkan, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah menurut Bung Ferol sendiri gimana sih buat supaya kalian bisa lebih hati-hati dengan hal seperti ini ya? Gue sih saya juga kurang tahu ya Pak ya. Soalnya kalau seandainya ini bisa dibilang force majeure kan, something yang nggak bisa di apa, something yang nggak bisa di expected gitu loh. Iya benar sih, tapi maksudnya misal nih lo udah dapet kejadian kayak gini, lo pencegahannya gimana sih guys gitu, misalnya kan kita kan pingin tahu ya guys ya. Kurang tahu deh, kalau menurut Bapak sang DeFi expert ini gimana menurut Bapak nih? Kalau menurut gue sih tetap kita reach out community-nya juga, apakah mereka punya problem yang sama dan kenapa. Mungkin kita juga harus buka Telegram kita buat ngechat dan segala macamnya di sini ya guys ya, kayak gitu. Nah, overall kalau menurut gue untuk quick swap itu rug pull rasanya mungkin bakal sakit banget ya, tapi semoga enggak ya guys ya, karena quick swap itu adalah DEX pertama di ekosistem Polygon Matic ya guys ya. Semenjak Polygon Matic itu mengadopsi Ethereum cross chain ya guys ya, seperti itu ya guys ya. Dan apalagi dia ada sistem bridgingnya juga gitu guys. Nah itu aja ya guys ya. Make sure like, comment, dan subscribe. Jangan lupa seperti biasa. Let's go. Di follow. Kita klik linknya di Twitter. Di sini kalian bisa cek YouTube kita. Jangan lupa subscribe YouTube kita. Jangan lupa cek juga NFT bikinan kita, meskipun kita belum sempat bikin lagi. Dan yang terpenting Instagram juga. Cek Instagram kita juga. Serta juga join Discord-nya Decentra Boys ya guys ya. Dimana Decentra Boys itu bagian dari Scoot Labs. Jadi itu aja Decentra Boys signing out. Let's go.